Pengusaha restoran antara yang sibuk menyediakan pelbagai menu untuk berbuka puasa. Setiap restoran tampil dengan tema tersendiri demi memenuhi cita rasa pelanggan. Daripada masakan kampung hinggalah hidangan barat, dan ikuti segmen sedap bersama wartawan Juliana Ismail. Bagi tampak unik, ada pengusaha makanan yang berinovasi dengan pelbagai style makanan. Antaranya, masakan nogori yang diinspirasikan daripada masakan Cina Muslim ini. Sebenarnya makanan-makanan di sini kita olah dan inovasikan kembali untuk bersesuaian dengan kefahaman dan selera orang Melayu. Betul, rasa dia memang macam rasa kampung chicken, tapi dia macam lebih pedas ke? Sebenarnya walaupun dah melayukan nama makanan ni, ayam masak kodek, ayam masak masap, tapi rasa dia masih lagi rasa menu Chinese Muslim sebenarnya. Walaupun macam-macam style masakan, secara teknikalnya, identiti sesuatu menu harus dikekalkan. Barulah sedap. Restoran yang menawarkan buffet selalunya menjadi tumpuan atas beberapa faktor. Antaranya kepelbagaian sajian barat dan tempatan, suasana yang ceria dan selesa, selain menjadi medan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tapi kita tahu di bulan puasa memang orang akan cari nasi, orang juga cuba cari lokal punya menu macam goreng-goreng, mi goreng, kuitiau semua. Jadi kita mixkan all the thing supaya kita ada full line of buffet. Terkenal dengan makanan barat, tak semestinya perlu melupakan makanan tradisi. Jadi itu yang ada di sini, makanan barat digabungkan dengan makanan tradisi sesuai untuk si isi keluarga yang inginkan cita rasa yang pelbagai. Sedap TV9.